Audio Jungle. Masya Allah, alhamdulillah. Barusan kita dengarkan dari para guru-guru kita, subhanallah, yang disampaikan luar biasa buat kita semuanya. Inilah pentingnya duduk di hadapan para ulama hadirin, sehingga semua pintu yang terkunci seakan-akan dibuka dengan mudahnya. Kayak kita tadi bilang, pengen menghafal Quran kayaknya sulit banget ya. Apalagi usia udah kayak begini, udah 50 tahun, 60 tahun, kayaknya ngapal Fatihah aja sulit banget kita. Tapi subhanallah, barusan Habib Jindan bilang, ente pasang niat untuk hafal Quran, gak kesampean Allah kirimin malaikat ke dalam kubur kita. Bahkan diriwayatkan kalau gak salah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, beliau pun juga karena sibuk dengan dakwah beliau dan lain-lainnya, kesulitan untuk menghafal Quran, sampai dia pernah bicara sama anak-anaknya. Terus terang, yang membuat saya risau saat ini, sampai mau meninggal belum bisa hafal Quran. Subhanallah, begitu wafat, gak lama anaknya bermimpi berjumpa dengan Habib Ali Hafsi di dalam kubur. Ditanya, Abah gimana ya dalam kubur? Dia bilang, alhamdulillah, Abah sekarang udah hafal Quran 30 juz. So, ya. Insya Allah dengan niat kayak begini, Allah mudahkan bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin.